Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama waliyyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raqibun. Quran surat Al-Maidah ayat 55. Saestuna pelindung, penanggung jawab, penolong, aranjeun ngan Allah jeung Rasulna jeung jalma-jalma lainna nu ngaradegkeun salat, ngaluarkeun zakat bari maranehna tunduk ka aya kecap wali di dieu teh. Wali teh bahasa Arab, ngan jadi bahasa urang. Wali teh hartina penanggung jawab, pelindung, penolong, pemimpin. Aya wali kota pan urang. Aya wali murid. Aya wali nikah. Bapak dengan adegan nikah ke diskolot, sadar bapak. Nah, itu wali hati yang bertanggung jawab atas urusan. Urang sadayana jalma mukmin, wali urang teh Allah sagitu. Teh hilap-hilap mana asepsionnya ya. Aya asepsion jadi bayana di kalian tong bobogohan ya. Oke, disarankan ku jihad TV Cibiuknya. Iya, Bapak Komandan aya. Disarankan tenang di hadiran ya ku Bapak Jenderal Purnawirawan. Anggota BNS, Pak. Nyalon di untuk Provinsi Jawa Barat ya. Kita berharap ada ayah jama-jama anu berjuang melalui parlemen dan cenderung terang-terangan ke Pak Yamin dan untuk DPD kelebet kadil mensawai anggota persis sok kaharin dan lamun korupsi ngerakin anak jeng dewa nisbah mun maut mau nyolatan jika orang persis itu dicari. Eh, tak perlu pahit Pak Jim Jalok. Perlu pahit-pahitan. Perlu pahit-pahitan Jim Jalok pun lah. Iya. Tak seri itu ya. Ya namanya gambar nanti. Itu mata kurang tadi. Iya. Tapi kita dorong dengan semangat untuk menegakkan syariah secara bertahap. Kurang masuk lah tadi. Jadi wali itu penolong. Hari penolong, pembantu, pelindung jalma mukmin mah Allah. Salian di Allah mau bisa jadi penolong hakiki. Anu melindungi secara hakiki mah aya, Pak, makhluk mah. Majazilah semu. Jadi na waktu naribeuh mah manehna pageulana lupa. Iwe di rumah tangga bapak apa nih sebagai wali
hebat wah. Tu wewe runtuh ima da manehna panggelana ngajeleng itu. Nah gitu. Analkeun ayeuna jago silat. Jadi pelindung urang, jadi beuteung urang nuntun. Tu semua tu Pak. Ya sering didugikeun pun paman teh jago silat tu Pak, dongengna gitu. Da ngadongengkeun diadu jeung batur teh meunang wae. Dari ngadongeng eleh mah era beureun. Namun aya waktu sing beuring siapkeun jarum coklat sabungkus, opieun der mangsok ngadongeng. Wah, hebat ngadongeng bari pepetan. Bari ngopi cing mang atulah. Ranginang. Wah, tong ranginang nya ka mang mah. Nah, tuturan lapis we lapis. Ongkoh mang teh jago silat. Ngalawan ranginang mah itu. Itulah manusia ini, Pak. Makhluk. Numawi sawai bersandar ke makhluk sepenuhnya itu adalah salah Pak. Manehna ge perlu itu nyarane ka saha. Ini jadi pelindung yang utama, tempat bersandar yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Intimadul qalbi ala Allah. Nah, banjir Pak. Aya anu datang asih guring teh malah bari nunjuk-nunjuk. Ustaz lemah, Persis itu lemah tidak mau jihad. Itu Pak. Jihad nu mana ya? Menegakkan hukum Allah. Hukum Allah nu mana? Potong tangan, rajam gitu ya pikiran teh. Nah aja epet teh gini kita mah beri jaitun kalau itu. Pusing guring ditanya ari wudu hukum Allah lah. Jangan jawab, kan wudhu teh hukum Allah. Ujang rek bisa negakeun hukum Allah nu sajenan kumaha, mun wudhu na wae teu beres. Artinya tidak bisa menegakkan hukum Allah. Ari salat hukum Allah kan. Itu kan hukum Allah. Salat na wae teu beres rek kumaha ngadegkeun hukum nu itu tuh Pak. Ya, itu Pak. Jadi si yakin bahwa penolong yang sesungguhnya adalah Allah. Nah, itu Pak. Rasulullah hijrah di Mekah ka Madinah. Eta mah dohir tempat, tapi hakikat hijrah Rasulullah ka Allah, Pak. Tuluy we nyumputeula di Guha Sur, da di udan urang we nepi pan musuh teh ka dinya. Da lo menyelamatkeun teh sih ku rahmat lancah. Padahal itu adalah rumah yang paling rapuh. Baina ahwanal buyut la baitul ankabu. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah lancar. Laba-laba. Tapi ternyata dalam makawasa kuramat lancar wa salamat. Mari musuh pikiran nanti. Ya ya ramat lancar mulai masuk penduduk sakit itu mah sakit itu beres baralik deui we. Itulah kekuasaan Allah. Nah, gitu. Nabi Musa mawa Bani Israel teh dibawa ke mana? Ka Allah itu Pak hakikatnya. Tong majaji wae itu Pak. Geus nepi ka sisi laut balik deui. Dipaehan ditulikeun ka laut. Ceuk Bani Israel urang kita susul ku Firaun teh kumaha? Da tegas Nabi Musa. Kala inna rabbi sayahti. Moal menang. Saestuna pangeran kaula nu baris nuduhkeun. Teu ka hati ku akal mah tu Pak. Teh ka mana? Tehese Allahumma dengarkan itu, datuk kahat itu Pak, dengarkan itu ke laut berai we jalan, biinilah dengan izin Allah. Salah mat cara ya, numawi reka Jakarta, reka Kalimantan, reka mana ada numpo koma hilang Pak, belum usaha. Ayah ibu datang kasih mukering curi, ya dasar awewe, jangan ngomong curi. Naon cing teh ibu dijual ceuring ku pun anak ustaz naon ieu teh riweuh wae pun anak dibawa ku salakina keun bae teh ku salakina tuh
Kudu nama atohnya urangan udahar. Ka mana? Ka Bekasi, suka teh jauh. Nya cenah ieu dahar teh, direk nanya we. Ari di Bekasi, alohna beda deui. Mun urang init ka Jakarta, alohna beda. Mun urang init ka luar negeri, alohna beda. Teu nu eta. Nu mawe kade ulah nepi ka salah tujuan nu hati. Rum usaha mah tapi ini di aku maca bismillah tawakal tu tu hakikat tu para wargi sedayana kamar ye ngahurian panglima ayah nusia berangkat ke itu jihad iya bagus lah tapi saya amanat dapat saya. Jangan memberangkatkan orang yang siap mati, tapi berangkatkan orang yang siap menang. Katos, itu kajian. Jangan memberangkatkan orang yang siap mati, Pak. Dari dia ke mati mati, kudu yang siap menang. Kena urusan mati mana resiko di mana wae. Najar diri itu dari dia ke sarua. Nah itu. Tapi berangkatnya menuju apa? Inni dhahibun ila Rabbi. Sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku. Nah itu Pak, ayo nanti orang teh aktivitas apa beter kemana mau ke Allah gitu ya orang. Ini usaha kasap di piwaran walau mata kasap lagi lilah we. Atau menang gede syukur, menang letik, sabar itu pan lilah orang mah tuh. Ibu-ibu diberi gede nuhun, kesalah ketik beri seletik sabar gitu weh. Maka pun ibu-ibu nyarita ke bapak mendingan seletik pan cek ustaz oke sabar. Sedang menuju Allah. Jadi tidak ada aktivitas itu kecuali sedang menuju Allah. Tong lemah keyakinan. Nah, di antara penyakit umat Nabi teh saun Nabi ka dina teu lebih ka hariwan dhaful yaqin. Lemah keyakinan. Da ka jendeng de ka jalma kafir atuh Pak. Ini yang dikhawatirkan ayeuna teh. Kenapa tidak yakin kepada najan senjata na mewah, senjata na modern, dan tergantung saha disatukan senjata. Nyari jelmana geseleh mental nama pada mahmunan mal itu. Nah di sini kekuatan iman itu. Di mana wae siap jalan. Nah gitu. Innama waliyukumullah. Saistuna tayalian wali anjeun teh Allah. Allah siap kalawan janjina maparin pitulung perlindungan kasaha Allah dina amanu kajamanu iman dah orang korea nu iya Pak lagi ayam lipis ya deh iman deh ayah orang Arab gunung daratan kana pokwe amanna abis adaya iman ku Allah itu bon la taqulu amanna entah wala nyarita amanna kuring sararya iman nah wala maya dupeli iman fi kulubikum iman cana asupan hati kulu ucapkan we aslamna jujur polos ngancan boga ilmu. Benar gitu Pak Imam. Mana nama? Gitu weh, polos, jujur weh. Ningali Nabi, perilaku Nabi, para sahabat, kata aja nyah, iya, agama teh gitu. Ancan pake ilmu, oh. Dan baru di tempat tomara amanah, tapi aslamna. Jadi tina ayat anu iya,
surat Al-Hujurat, di antara ulama aya nu ngastimbat mun ditanya iman heula Islam heula, tah Islam heula ceuk ayat ieu. Gitu Pak, tapi ge dina ayat nu sanes mah Islam dan iman tu sama. Polos we. Tayumah didikeun. Bejaanan, nah gimana Pak? Kewajiban itu masih mayoritas di Indonesia. Parantos ayah pengakuan iman ngan ilmu aja entah iman kewayah nawe. Ajak ngaji, bejaan, bere ilmu gitu Pak. Dah atau siap hari hati nama. Malah ayah kejadian, orang Arab gunung tidak ternyaho. Nabi jeung para sahabat keur ngariung asup ka masjid Werkihi. Di juru masjid bari geus kolot. Da masjid harita mah keusik we dihadna tanggal kurma turban ku daun kurma itu. Sadunya tarek aya opat masjid teh rancang nyarahun tuh Pak. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Kuba, nembe Masjid Nabawi. Kapal dicarekan ku para sahabat. Bagus sahabat tu semangat amar ma'ruf nahi munkar tu bagus. Tapi ku Nabi nu ditegur sahabat cicing antep. Tadi dia pola nahi munkar itu kan melihat kondisi yang ada. Nah kalau sahabat ku Nabi tidak jempe, Nabi memberpikir meminimalisir. Bayangkan macam nangis kiyihna pada ngegebah, tuli dulu lompatan. Wah, begitu gak hatu munkar, aduh. Begitu apa kumahunana. Tadi dia Nabi berpikir meminimalis. Dah gitu Pak. Beres, we panggil ku Nabi kadiyo, tak hitam masjid. Tepat tes kena kotor-kotor. Masjid maker salat. Masjid maker maca Quran. Masjid makan muda karo. Pelajaran mana? Zaman itu nyawa lain cari kanan tapi bejaan. Itulah satu pola. Kalau lagi seren. Masih lega karapun teh. Nah gitu wayahna orang bari jalan. Orang bari kuat teh. Ayah dia nama aku iman, hati nama itu, ilmu mengges ayah. Tapi iman kosong di hati, munafik. Ayah dia jalan benar-benar. Hari anu benar iman hatinya entah. Alladina yukminuna billahi wa rasuli thumma lam yartabi. Jalma anu iman ka Allah, iman ka Rasul, balik ke ayah karaguan di wajahadu yang walihim wa anfusihim bisabilillah ulaika musariku maranena jihad dina jalan Allah ku harta tanangga taeta cenah jalma anu bener iman nyimpang sekedik patali sareng Palestina. Dewan Isbah rapat apa sudah sampai pada titik pun nazilah. Margi dua tong dimumurah. Upama hendu tepatnya mali jabat Pak. Mereka mali rame he. Ini sudah sampai tingkat nazilah perlu. Rincan menua biasa ya. Nah gitu. Tapi berdasarkan informasi mendasarnya sokat tuh. Dan ini adalah kewenangan waliul amri untuk menginstruksikan ke seluruh anggota. Lagi itu Pak. Nanti upami doa di memurah, nah baru mali jabat itu. Contohnya dar istighosa. Bari datang pakai mobil mewah, baju, daun loba, biaya acara istighosa, nah miliar. Menyayat istighosa itu atuh banyak wali jabah pan istighosa sedang bersedih di perang Badar. Nabi nyanak tentara dengan jenengan 300 sementara kafir 1000
perlengkapan kabeh luar biasa, ieu sederhana, nangis tapi teh sorangan wae, Pak. Kalau lamun abdi sadaya eleh bandera musyrik nantu. Lamun abdi menang insyaallah bandera tauhid anu nantu, bari nangis tak kitu istighosah teh. Dara berjamaah, pake baju haralus. Mobil mewah, oh istighosah gitu. Nah, gitu Pak di orang istighosah nasionalnya. Itu biar nanti gede. Ayo di nunanya kensa cina halodo tas lami kumamun istisko kari ujang kamana wae itu ngomong bu tingali jang tukang sirup ayak ini tukang maji dua ayak istisko malaikat seri we jadi tong di bumbah pun tetepat masih mali jang pak tuh mau kemari rame lah pak diskusi teh sudah tepat belum. Ternyata perlawanan masih jalan. Margi tadi nadu hati pan muslim yang tidak berdaya yang didolim. Tapi kesepakatan kemari laporan tidur lah. Ternyata saya pekwai sama kewenangan wali ulama. Nah itu yang beredar surat kunut nasilah. Ayat dua rupa kunut teh. Kurang terangkan lah tidak sah kunut nuutkan bahasa hartina teh taat adawam fitoah anger dina kataatan tete kunut gitu teh cara bahasa teh ayade kunut hartina tulul qiyam lila nangtung maksudna tahajud teh kunut gitu teh. Lajeng kecap kunut jadi ngaran dina doa aya kunut nazilah aya kunut daim dawam ari kunut daim dawam teh nyaeta kunut subuh tiap salat subuh kunut alhumahdini teh eta tempat di apa ka pagi we tara ente. Hadisna aya. Kunut subuh teh hadis-hadis teh aya Bapak. Ngan sadayana lemah doim tidak bisa dijadikan hujah beramal. Nuwe teh diamalkeun kurang lain daya hadisna. Kada bisa cepat teh hadisna. Aya malah hadisna teh Nabi teh pernah ninggalkeun kunut subuh nepi ka mah. Hadisna doib lemah teteh di aku. Nya cina usah doib doib di hadis dibaca cuman yang terus ya. Lemah itu tidak bisa dipakai. Bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah jika beramal dengan alasan yang lemah? Hidunya wae pang perlu kokoh alasan. Mau itu dianggo. Kunut nazilah mapatari jeung kajadian kerugian umat Islam gede, musibah gede. Di zaman Rasul kajadian dihianati Rasul teh. Minta guru-guru ustad-ustad keur ngajarkeun Quran, dikirim ahlul qura nu arahli maca Quran teh 70 urang. Datang ka itu dibunuh kabeh. Kan itu luar biasa musibah. Wahyu masih berjalan. Ia nugas dimenang mumpuk menang abina malah. Mari Nabi kunut. Esina ngaduakeun kasalamatan ka mukminin kehancuran adab kajaman udhaif itu esina apa kunut zila. Nah, Nabi ngalaksanakeun kunut najilah sabulan tuluy-tuluyan. Lohor, asar, maghrib bisa sebut tiap salat wajib. Selama sebulan. Dina rakaat terakhir bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, bari ngangkat leungeun. Allahumma anjil mustaqdami. Mina muslimi washdud wat antaka alal qomin zalim ya
Allah salametkeun muslim-muslim nu teu berdaya bade ngamet sakalian pikuli makan di tiap tempat bade di Palestina wae pikuli makan mangga di Palestina di mana wae sarta tarikkeun sika anjeun ya Allah jalma-jalma zalim nu manusia kitu. Eta teh sanes redaksi hadis, Pak, meunang urang sama artina pesorangan ge bisa mangga nya. Upami berjamaah, ta imam anu maca qunutna jelas tarikeun mamu mangaminkeun we. Mun salat mun pari urang maca sorangan lebah maca qunutna jelas mah rada tarikeun we gitu, Pak. Sabulan lilana. Upama memeh sabulan parantos reda, aya dina kemenangan pamana komo nyatos we. Da kitu. Didorong, diinstruksikan. Ya urang mantuan kudua tuh, Pak. Kaduana mantuan bu materi tapi kedah laras-laras jalurna jamaah PC PD sebaris terkawal. Jangan sampai ada pengkhianatan, Pak, di dieu, penyimpangan terkawal dugi ka perwakilan di ditu aya. Nah, itu nah. Pilih ke tas dikumpulkeun marak disimpangkeun. Itu kan dosana gede, Pak. Nah, itu teu ditentukeun jumlahna mangga di tiap jamaah, tiap anggota bae kumpulkeun, Pak. Dugi ka PP, ke PP di sanakeun ka itu ada perwakilan. Nah, itulah. Kedua, walina jama mu'min teh rasul. Tah rasul parantos ngadugikeun tanggung jawab anjeunna tah kabeh geus ditepikeun. Dugi ka sahabat, rasul naron ka sahabat, kaula geus tepikeun? Hal balak tu sareng para sahabat. Balak ya. Jadi nabi laras-laras Pak. Nyaahna ka umat ta ieu nu baris nyalametkeun teh tos diwariskeun. Pamasalian tidinya nabi teu tanggung jawab berarti keluar dari perwalian nabi. Perlindunganna teh kitu. Kumaha di akhirat teu tiasa Pak najan nabi kade. Dan entah mah tidak amalan masing-masing. Nabi mangan ngadua ka Allah ya Allah salametkeun sakit ieu mah Allah. So nabi kaula geus nepikeun rasa tanggung jawab ka umat nepi ka poe kiamat. Tarok tuti kumamrai. Inta masaktun bima lan tadil abada. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Kaula geus ninggalkeun dua perkara, mun anjeun nyekel kana ieu dua perkara, moal sasar salila. Kitab Allah jeung sunah Rasul. Nah, ini tanggung jawab Rasul. Ibnu Mas'ud awakna mah leutik, penek, Pak. Jadi urang Arab ge aya panu leutik mah. Jadi mun batur dieu manehna nangtung geus garuan. Keur mapegang hari make baju panjang wae. Aya nu disumputkeun padahal teu nanaon kitu. Pace jadi sukuna teh pingping jeung bitis telempengna juga patuat gitu mah. Itu kan bukan aib. Malah jadi beban salilana sieun ka nyohon ku batur. Nuju ngariung jeung para sahabat nabi miara Ibnu Mas'ud naik ngahaja. Darang boroso jeung darawe naik pokok kana kekurangan. Atuh sareuri geuningan paingan make baju panjang wae da juga patron tadi tu Pak. Sae rasul dadawuh rasul hampang timangan awakna beurat timangan amal saleh. Itu mah cacat duniawi itu Pak. Tapi ada keistimewaan Pak, Ibu Mas'ud teh sorakna. Pang saya nama Cakuran. Dugi ka sang Rasul lamun ayamnya hong kumaha Jibril macakeun Quran ka kaula dengekeun bacaan Ibnu Mas'ud.
hebat, istimewa. Kantos Rasul miwara ke belum masuk cik bacakan Quran. Sore belum masuk berapa, tapi kita macakan di payung Nabi jenah tu. Ada kau lagi ayat main. Ada ni cuma sejen. Bacakan surat An-Nisa dari ayat 40-an. Nabi nangis keren. Makin dirinya diterangkan wajib nabika malaha ulai syahida. Ki anjeun Muhammad baris dijagrakeun dina kiamat jadi saksi teu sakabeh. Makane umat sakitu loba nangis Nabi heureun. Berat tuh Pak. Nu mali ti ayeuna Nabi parantos ngadogikeun mun teu berat ka Nabi diri tu. Kaiji cek Nabi ye Quran Sunnah ku kaula diwariskeun. Ji. Kadua cek Nabi solu kamara itu muni soli. Namun di ditu sok sholat tapi cilaka atau nyalakeun Nabi panatos Nabi miwara. Sengadamal pagerna bahasa urang. Ngadamal patok parantos. Dugi ka wudu aya sahabat nu wudu keuneungna teu kakumah ngagoro wae Nabi. Wailul lil anqab minan nar. Ke patali jeung jihad ieu teh Pak. Ieu teh rek kumaha jihad bener wudu wae teu beres juga. Dalam wudu itu ada keikhlasan, dalam wudu itu ada kesucian. Rek bener kumaha jihad lamun hate teu bersih. Itu gede bapak tahina itu. Tapi kasapoe itu adalah kekuatan jihad sak dina salat, Pak. Urang pan 10 tahun berjamaah lempung wae can bisa geraku atuh, Pak. Ieu gambarannya mareol teh kumaha jihad ieu. Nah gitu Pak ngene teh. Parawan sadana nu mawe Nabi. Miwarang komat lain iyo nu komat teh ke parisa barisaat Nabi lurus kabeh name sok komat itu imam imam can jelas jual komat tu ribu maka kepayun maka kepayun pada merot jongklokeun sia urang jadi imam jongklok tuluy teh nu dicai gogorowokan kan aya aturan mas butuh meriwu antosan antosan. Kita rek tumpak angkot, rek berjamaah. Tuluy teh imam anu dijongkokkeun geuwah. Tinggalkeun siapa imam. Kacau kabeh. Bagaimana kita bisa membentuk baris jihad yang benar itu, Pak? Tong aneh. Sampai jutaan, Allahu Akbar, ngabrin, eleh, we anger itu. Kenapa ini? Nah, itu Pak. Berat. Aya anu ditugaskeun memimpin pasukan ka medan perang. Isukna teh siap. Nah teu dipariksa, geus anu dipariksa. Tong sakitu, Pak. Waktu ditanya, kumaha mariksa teu dijajarkeun heula, yang senjatana pan kitu teu, Pak. Ditu eta e peuting ngudeuling salat tahajud teu tahajud nya urang. Kitu, Pak. Tadi situ kekuatan itu. Dan itu para wakil. Kita mah patang jeung masalah jihad mah urang ayeuna mah sok bener keun wudu. Sing bener salah itu aja Pak. Margi kaituna diuningakeun walladina amanu jadi wali urang teh Allah Rasul jeung jalma nu iman nu mana alladina yutimuna salata. Bapa ridho diwalian ku nu tarasaat. Heuh moal patali jeung 2024 moal. Bapak Ridho diwalian kunu tara salat. Margi mayoritas semua Islam nyawudu nih. Bejana cenah wudu na TV bejana mah. Eh? Nuh urang ti dieu we ngelalah. Wudu nu beres. Salat anu nyata dirinya ada kekuatan. Dawuhan Rasulullah. Tali Islam akan putus selembar-selembar. Terus dirama tuh dengan Rasulullah.
akan terputus selembar-selembar tali Islam itu. Yang pertama, putus al-hukumat, pemerintahan lepas dari tangan umat Islam. Itu sudah nyata, Tuhan, di mana-mana. Muslim, tapi ternyata di dalamnya tidak sepenuh. Iji, batas jelas ya, teh. Terombang ambing orang kan bisa berapa puluh tahun, Pak. Ya gitulah. Karena itu kita berharap mereka harus sok benar dalam keadaan muslim itu. Berangkat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la. Kemudian akan terputus tali-tali ini. Saum, zakat. Ya, kenyataan terputus zakat dikelola oleh pemerintah termasuk zakat profesi. Berdasarkan syariat setelah kita gali nggak ada itu zakat profesi. Reginfak menginfak kue tapi kurang perjuangkan lah. Nah gitu Pak. Terakhir cek Nabi yang putus itu adalah salat tinggal hiji deui gitu bahasa orang. Kalau salat ini sudah rusak sudah benteng hancur semua. Mun salat rusak maka putuslah tali Islam sadanya. Itu. Maka di sini dalilnya Pak, dalilnya. Walikala Allah Rasul jeung jalma iman alladzina yuqimuna sholata. Gara orang Bali kenal Pak Koro. Zalikal kita Quran. La raiba fi tu ragu-ragu kuda lilmut tapi kemana alladina yu'minuna bil gaib kemana lu diterangkan ya Quran kan gitu tadi teh dari kitab rek ustad rek ajengan rek kiai nerangkan bab gaib beda jeng Quran wadul maksud itu nyahot di mana tuh Pak paneta tidinya alladina yu'minuna bil bil gaib nu mana nu diterangkeun dina Alkitab pula itu Pak. Bari jil deui aya teh nu karar ditu teh Pak. Pake ngalah duit juga na. Make jeung aya nu kawin jeung jin ngawadul teh Pak. Sidik jin geus teu bohoheun ka urang. Aneh gera ari ngagambarkeun putri jin nu meuli geulis. Hari waktu ke budak-budak rek di kana botol kan goreng pah tu, jadi sekarang mah ngaraco, tahayul kabeh gitu mah. Tu ayah pak di Quran di sunnah makai jeng nugas maut ngajung jurigan bohong kabeh, bodoh deh hirup tu. Ngaliwat ke kuburan sieur kuduna manusia mah itu tinggal tulang kurang melengkap kene. Ya dasar bodoh hirup. Matahayu, kudu manusia teh itu tinggal tulang. Urang mah lengkep kana jadi urang manusia teh. Dasar bodoh yeuh. Dharma wacai kana kan di tepi nu panggeus tinggal tulang rek inung paling tu. Rejeng dengan sakeni mah nepi henteu dan nepi gerek di inung ku saha da geus tinggal tulang nang inung kitu. Komo geus tinggal kitu mah ba? Tulang supuna unggul. Tuluy make kembang teu saha teh. Seungit keur saha. Irungna ge geus eueuh. Dasar tahayul bodoh yeuh. Ya. Aya gaib idhofi, aya gaib hakiki. Gaib hakiki mah moal bisa nyaho sabab iwati ngaliwatan maot. Alam kubur. Sanes kuburan alam kubur. Alam mahsyar, hisaban, surga, neraka, kiamat, terus mau tanya mana? Nomor itu karena iman, karena perkara gaib lain ngerti, pada makhluk itu mau. Tapi beriman kepada perkara gaib bukan mengerti perkara gaib. Mau mau lebih apa Pak? Nomor itu mentuaya, keterangan ti Allah jeung ti Rasul berarti tahayul wadul. Ada makhluk gaib, jin,
iblis, malaikat, pusarua, Pak. Biasanya mendiskusi bab ieu si Goring nusok diharapkeun terakhir mah antum mau menang. Biasanya gitu, Pak. Nah, antum tahayul anak Quran sok. Mun bener antum geus ningali jin dalam bentuk asir berarti geus ningali malaikat sok terangkeun. Ah, sanggup ningali malaikat nyawa dulu. Saya gitu waktu pamit. Makai yang dikepung, obat toletin masih gede kumah. Kepung gopatan, obat toletin. Padahal jin nama tukangan jin obat seri. Tahayul. Yuk minunabil, wahyu kimu nasolat, asolat mana yang diterangkan dalam kitab. Kita coba kapan kembali kadinya. Dalikal kita ketika salat berbeda dengan yang diterangkan dalam kitab bukan itu yang dimaksud. Mah jadi itu, Pak. Yang gali dirasa, Pak. Ongko maca dalikal kitab ulararobi ari salat beda wae jeung Quran sunah di kumaha tuh, Pak. Tuluy we pan ini cek ulama kapan ieu kitab. Kita menghargai ulama tapi bukan tujuan hanya sekedar tangga sampai pada tujuan. Lain dengan hargaan tuh papan ilmu alat menang ulama tapi bukan tujuan. Tangga untuk mencapai tujuan Quran sunah itu, Pak. Kangari cek ulama iya ari Qurana mana? Ari sunah na mana? Nah, anu ieu teh dipake. Nah, gitu, Pak. Umat ngilu we, gitu. Nah, gitu makanya kalau kita sering bertanya, mana dalilna? Kan rujukan Quran sunah. Simbere ditanya ke orang Hindu, Pak, dokter ahli hewan. Ngilu ngariu kayak kepanasaran ngeuna. Jadi tiung, Pak, dah sedikit dulu pakai rok di atas di kantor. Ya kepanasaran, beres saya mau bertanya, sok si atu, naon. Abang mau tanyakan, kenapa daging babi diharamkan? Itu dokter hewan, ahli. Si Gering jawab, innama haroma alaikum al-maidata wadama walahman inzir wa maulila bilik berilah. Cicing, apa mana ini nanti ada kesidik, mau nyawon, apa ada gindu, itu aja. Nah ulang, kok Bapak jawabnya begitu? Anda harus tahu, Quran adalah sumber hukum Anda, bukan akal. Lain tradisi, Quran. Sekanjena saya kira Bapak mau menjawab haramnya daging babi karena ada cacing pita. Saya ahlinya, Pak, itu bisa diatasi. Berarti jadi halal gitu. Tapi Bapak bacakan itu enggak bisa apa-apa. Bisa. Ini sumber hukum kami bukan akal, Pak. Cek akal halus daging babi itu tidak ada yang terlewatkan bisa digunakan. Cek agama haram udah beres tuh, Pak. Nah gitu, Pak. Itu kan sumber hukum, rujukan Quran itu, Pak. Cek yang berik, nah kalau Anda ini mau tahu lebih jauh ikuti ngaji saya ya itu datang ke Pak itu lah copok itu jadi syarat nu mana nu diterangkan di Quran sunah itu Pak mun beda tadinya lainnya terlalu dimaksud makanya kekuatan dari mana itu jihad kemudian perang sholat nawe beda jeung nabi reku maha gitu ya. Ih, bakal ngagubah lah yang berima. Bagaimana menang jihad namun sholat nawe beda jeung nabi? Pan jihad teh itu nuturkeun nabi gitu, Pak. Nah, kurang pan dilaksanakeun jihad ngaji poe Ahad. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakna ge kudu loyal jeung tuntunan Quran sunah. Infak fisabilillah dalam segala ruang lingkup. Bapak wae maparin ka bojo teh lain balanya Pak infak teh ngara jadi ganjaran. Ibu narimana jadi ganjaran.
Jadi piwaran ku Allah. Maparina pakoh teh lain balanya infak jadi ganjaran. Mencek ibu teh bapak kurang atuh. Ih pancek Allah ge sa buktina we. Keun bae rek ditarima rek moal kumamah da ganjaran mah ti Allah kitu we, Pak. Cek ibu teh teu mah gede-gede. Dibere dari mah gede-gede. Tapi aya adi sepuh tong hari wa. Ibu menang nyokot duit tina satu salaki bari teu bebeja. Menang. Sahih hadisna ta. Jadi aya ibu-ibu datang ka Nabi di antarana keluhan salakina teh boga duit mah aya. Duit mah aya boga ngan ku bahilna. Mentema butuh 100.000 celek 40 aya. Cek pamajikan atuh bapak kurang meni murilit aya sakurasia sok 10 deui. Yeuh meni hese. Lieur pan ka pamajikan ge. Lieur cenah aing mah. Nyawa batos ka Nabi kenging abdi nyokot duit tina satu salaki bari teu bebeja. Cek Nabi cokot. Hak anjeun. Jeung anak anjeun tuh. Sahih tah hadisna. Iya, nah aja dilegakan, mengpeng ayah bapak-bapak. Macut sim kuring, timimiti ayuna, bapak sim apik nunggit. Nuhai sahabat naros, kian bapak infak teh, itu wahai pak, apa ini mau jadi modal kemaksiatan, kedurhakaan? Kan aya di pentas sumbangan itu sumbangan ini mau kemana ini? Siapa teh narok cina abdi boga harta kerekasa infak saurang abdi teh keur diri mane tuh pak gampang pamajikan bapak heula make jeung menting pamajikan indung lain bapak heula ye pangemutna awak ieu teh da lain urang lain amanat ti Allah. Cek Allah ropoh ropoh abis itu bisa nambah. Yang menusim kering berun itu maropoh. Ya ini sim kering pan untuk kesbeak tinggal untuk palsu. Kendar putri tuas bingung mana teh pun baju teh kulub di sini ibu. Abis itu tengah apa? Kiraku kudu di jus atau jus jengkol. Ini pak. Iya teh amanah ti Allah ku urang diurus mun gering ubaran Allah mereka nyaran da iman Allah lain urang pak ngan rasa asal urang padahal jenengan ngolotan terus gitu mahot jadi ngurus awak iya teh asal iman ka Allah menang da nyaran da iman Allah awak teh ngoi gering tong diantep. Diubarkan, menyagarkan Allah. Beneran benar, Pak. Indi afak. Abdi cina yakinnya nusajin. Ger kula warganya. Paneta diamanah ke Allah. Numawi sanes nabalanyaan. Bahasa agama mah. Nganapakah. Ngerah jadi ganjaran. Nepi ka sahwa poe. Nudidahaku pamajikan anjun. Geranya jadi ganjaran. Apa nu alok ya tadi sahwa di dahar ku pamajikan jadi ganjaran matak ningali pamajikan mineng ngahuap nate anta ganjaran nu apa gede itu ya dah itu pak nah bila kaya batarasan nu bagian akhir sim goreng sapara kaca di dewan isbah masih ningali di lapangan wudu loba dicambe mun ningali dalil panaya anu dikitu-kitu saeutik kaya ngan sakadar manjur sukup nah kadua salat di masih rupa-rupa jadi parantos daek dari badangan el nah gitulah nyasim kering separ kaca boga rasa tanggung jawab apa itu sebagian ayeuna nuju ka Banten bagi-bagi tugas lah.
kamadukikeun putusan-putusan sareng oge ngarengsekeun masalah-masalah. Kalebet bukunya dibawa. Mari di kalangan urang teh pan masih kene aya nu can hapur tah mun aya ngapurkeun ka dieu gampang ayeuna mah. Ari kudu muka kitabna mah tuh. Lain cium geuning teu percaya, lain mah kan teu katingali bisa gitu. Terus menang naliti yang apa diringkes make gambar ipa tuh make gambar sakitu make gambar tengati kene biraku wudu tayamum mandi lajeng sholat sakitu weh lagi teh teh tiasa kanggo bapak ibu ngakurkeun geus royong teh mun kirang royong royokeun weh. Dari perbaikan mah tidak sekali bisa jadi seumur hidup. Oh geringan ieu can royok, royokeun kitu we, Pak. Allah nyaah ka jalma nu daek memeres amal. Memeres amal mah sapa yang hirup kitu, Pak. Nu mawi dipikanya ku Allah. Mun salah tinggalkeun terus we kitu, Pak, sing rido. Tapi salah numutkeun dalil. Tuh make gambar ruku segala aya. Kana barudak SMP, SMA, SD bisi teu ka pasantren keun teh pikir ibadahna. Oge sim geuring ngadorong Dewan Isbah buku ieu jadi buku pegangan di madrasah diniyah. Jadi bahan ajar di madrasah diniyah ieu pikir ibadahna bab salat. Beresan lengkap tadi sim geuring ngadugikeun kita akan membangun kekuatan dari salat yang benar. Insyaallah ke berharap kekuatan itu tapi tombol musuh orang jalan. Pilih aja rencangan, ayo madain sholat, nah itu kesempatan. Kamari aja anusat cina diri itu namanya di alajar, sok. Yang kering oke ngabentuk bina mualaf center di atasnya kerbahan tanggol. Para nena buku nuhir. Nah itulah. Para tos saya ini buku nama diri itu Dewan Isbah Menteri Dua Muli Pak. Terus banyak Dua Muli membuatkan masalah, mereskan masalah Pak. Dan terdesak untuk piraku terbiayaan nyetak tuh itu. Tuli tenawar Kak Dewan Isbah wani nawar. Eh, sepada terpikirkan batin, bang. Ini harus beredar seluruh, bisa seluruh Indonesia itu. Jadi sanis di Persatuan Islam itu, yang lain butuh gitu, sok bebas gitu Pak. Nah gitulah di anak perantau saya bukan. Ayah Pak Tarosan, saya tong maksa ke. Semoga berdiri di Pantai Iman Jaya, di Bapak itu diri ayah Pak Tarosan. Biasa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Aduh alhamdulillah Pak Ustaz hapunten bin Pak Tarsana hapunten gak? Ini Pak Ustaz yang di yang sekarang terjadi perang, boleh tahu di beredar berita bahwa di bawah Masjid Aqsa itu akan keluar itu menurut keterangan Ustaz Somad gitu Pak Ustaz. Itu pengen tahu dari Pak Ustaz satu. Yang kedua Pak Ustaz mengenai masalah pribadi Pak Ustaz. Untuk misalnya, saya punya anak 20 tahun nggak ketemu gitu Pak Ustaz. Apa ada doa gitu Pak Ustaz supaya dia balik ke saya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Yang ketiga, alhamdulillah masalah ngambil uang ke suami Pak Ustaz ternyata nggak dosa gitu ya. Alhamdulillah itu Pak Ustaz. Udah itu makasih jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung kurang langsung misalnya ya. Mengenai ada apa sih di bawah Masjidil Aqsa itu semuanya gaib kalau di dalam, kecuali kalau sudah dibongkar digali apa ada kekayaan ya. Secara maknawiyah tidak ada tanah yang tidak terkandung kekayaan, cuma ada yang sudah bisa diketemukan, dimanfaatkan, itu nggak ada. Tanah itu adalah kekayaan. Nah gitu. Dulu kan di zaman Nabi belum terungkap ada minyak, kekayaan yang luar biasa. Nah dengan teknologi akhirnya bisa terungkap. Kedua, mengenai berita itu harus yang sahih. Ada apa sih di dalamnya gitu. Saya belum membaca hadis yang sahih, ada apa di dalamnya. Sebab kalau sudah diterangkan oleh Nabi, zaman Nabi ya, itu dikorek. Ya kan dikuasai oleh Nabi. Nah jadi ini berita yang ya. Ada tiga berita itu, ada yang pasti benar, ada yang pasti bohong, ada yang mungkin benar. Nah gitu. Pamit berita ti Allah yang ti Rasulnya pasti benar. Berita ti Yahudi pasti bohong. Itu kan tukang bohong Yahudi. Berita yang salah itu mungkin. Nah, gitu. Kalau bersifat berita itu hanya mungkin, jangan jadi pegangan. Ya. Kemudian yang kedua mengenai apa? Silakan berdoa ketika sujud. Itu kan posisi lebih besar kemungkinan dijabah doa. Setelah baca subhanallah, silakan berdoa dengan bahasa sendiri. Silakan. Boleh dengan bahasa sendiri. Kedua, selesai tahiyat akhir, sebelum salam silakan berdoa. Setelah sholat wiridan silakan berdoa. Dengan bahasa sendiri silakan. Tibatan maksakan ke bahasa Arab beda deui nu dibaca jeung nu dimaksud. Boleh dengan bahasa sendiri ketika sujud. Serahkan kepada Allah dan jangan ada suudon kepada Allah. Husnudon mungkin ini yang baik. Ya, nanti Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga mengenai tadi dek itu pamina kebutuhan 100 kan mere 40 hari ayah, ambil hak kamu dan anak kamu sebaraha. Ya gitu, jadi rarahan kabe. Iya. Yeah. Kalau begitu, tapi pertanyaan nama ibu mereka nyusul di rarahan lah saku. Tulis ayah duit terbebeja duit. Ya, oleh saja asal jangan merusak modal usaha. Itu nanti kayak tadinya patokan. Jadi silakan mengambil haknya. Kalau ada anak dengan hak anak, bagaimana 100 ribu, mari 40 ya 60. Kalau ada. Dan jangan sampai merusak modal usaha. Itu panggil bangkrut cara rea itu sama. Terus beres tadi. Mangga aya keneh. Ya mangga, mangga. Kantos nanti informasi yang anu balis membebaskan Palestina teh di para ulama nanti ya di timur, timur di masa soalnya di Nusantara mana dia tadi. Yeah. Kalau kita dua, kita cuma suami, istri, kak suamina, semua pemimpin dari kita dalam bencana. Seperkawis saya, pertanyaan tentang yang kurang oke, di kondisi ekonomi anu sempit dan sebagainya. Beliau berani gitu, karena istrinya memang kondisinya ya bekerja. Gitu. Yeah. Saat itu sambil tahu sepaksa, di dua anak oke, Sipuritan kayak diusahanya udah alhamdulillah yang terpanggil. Atau dulu kan? Iya, maaf. Jadi siapa yang akan memenangkan ini?
dina Quran diterangkan ke diri saya bahwa mukmin yang benar beriman kepada Allah, ulaika humul ghalibun, mereka lah yang akan menang. Urang mana tadi terangkan urang mana ada sifatnya asa benar iman ka Allah, mereka lah yang akan jadi pemenang. Nah, yang meneleh wae nya kali mariksa wae imanna meureun can beres jadi kitu Pak. Ya. Kadua nyopot duit nu pamajikan bari teu bebeja. Kada kumaha teu gawe kapaksa ngeunan gitu. Ya. Bari teu bebeja dake ye panya ye. Gajar mantek seutik lah. Minta izin kawin deui daya dalil gitu Pak. Jadi salaki rek kawin deui kudu minta izin ke pamajikan teu aya dalilna. Teu. Tapi lamun minta dihampura aya dalilna. Kartos. Jadi minta izin kawin deui mah aya dalil. Nu aya dalil mah minta dihampura ka pamajikan aya dalilna, da mah kitu. Da kitu. Kacida soleh na pamajikan mun rido gitu. Tapi dengan catatan sanes sakadar kebiasaan atawa cek akal ieu mah diwajibkeun ku Allah salaki mere nafkah sakumaha we sok jalan. Ikhtiar heula sok sakumaha kitu. Da Allah mah moal ningali tina jumlah. Tapi semangat untuk melaksanakan kewajiban gitu. Sugane ke ku Allah dibere jalan. Da ibu-ibu rido atuh Pak ari salaki geus daek usaha. Najar ku dibere 1 juta sapoe. Kahayang. Terus beres teh deui. Ya. Faida sajada pas judu. Upama imam sujud, maka prak marane sujud. Fa sanes summa. Kalau summa ada tenggang waktu. Jadi hartosna Allahu Akbar sujud dar itu. Kumaca da ngadua keneh mun pan ngadua mah pas sapotong itu naon. Hiji kadua atuka imam tong burung wusu. Itu. Jadi nalika sujud imam tong burung wusu. Kadua makmum mun imam parantos cengkat atos. Tutur ke imam. Margi dalilna ge faida sajadah
Fas judul fa sana semua. Artinya jangan sengaja memperlambat atau kacau. Bisa itu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Tapi di waktu sujud maka imam maparin kesempatan. Ayah nulilah sujud nanti di imam teh ulah di lantainya tuh. Tapi ka mamum cekat ulah geuning ngacang. Ya, nu mawe Nabi mah anjeunna ngalaksanakeun ikhtiar tengah sederhana lah. Itulah maksud. Cekapnya sakitu we bila hebat tarasani ka dewe nya. Simkeuring aya acara deui. Mohon maaf ya, tak mau dini ada, mau buku pegangan anak maaf. Sakitin katulkan aku, kalau anda waskam, berbohali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.